Saya, Gubernur Jawa Tengah, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik Saudari Dr. Hajar Esti Anam S.E. sebagai Bupati Demak dan Saudara Kiai Haji Ali Mansur M.Si. sebagai Wakil Bupati Demak. Saudari Dr. Hajar Kusni Darutun Dini Sukowati sebagai Bupati Sragen dan Saudara Haji Suroto sebagai Wakil Bupati Sragen. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33/280 tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33/367 tahun 2021 tanggal 25 Februari 2021. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pemenang dipersilakan kembali ke tempat diikuti oleh pejabat yang telah dilantik. Dipersilakan duduk kembali. Untuk Bupati Sragen karena sudah dua periode tinggal mengulang dan gaspol cuma itu aja. Kalau di Demak mungkin tinggal menyesuaikan sebentar karena pasti selama kampanye dan sebagainya spending persoalannya sudah ada dan tidak terlalu sulit dan birokrasi pasti akan siap membantu untuk itu. Yang pertama Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan selamat dulu pada UST. Demak itu komplain yang paling banyak apa ya? Karaoke, Pak. Belajar reformasi birokrasi itu kepekaan saya adalah Sragen karena waktu itu dimulai oleh Pak Untung. Dan itu yang menasional bahkan mendunia. Saat ketika era-era reformasi belum ada banyak otonomi daerah menelurkan inovasi dan kreasi. Dan Sragen memulai yang pertama. Saya pernah direke Pak Wapres saat itu, Pak JK, datang bagaimana mendaftar mereka-mereka yang miskin. Dan Sragen itu menarik, Mbak Yuni. Pak Untung ini peninggalannya Pak Untung. Saya tanya, Yuki mau ngelarang TV? Oh, ini mereka itu tiga, Pak. Loh, tiga ini pun nombor kategori ini. Setunggal, melarang sesuai dengan data pemerintah. Data pusat, Pak. Yang kedua, yang tambahannya Pak Niki. Melaratin ini aku datanya awalnya Dewi karena tidak tercover. Nah yang ketiga ini Pak yang menarik apa? Melaratin ini selera Pak. Pokoknya perlu kudu melarat beda untuk bantuan mana tadi. Dan kemudian dikasih data khusus. Nah ini keren menurut saya. Karena ada ternyata saya baru belajar melarat sosiologis. Jadi berdasarkan rasanya konco itu bantuan kok aku orang. Meskipun jumlahnya sedikit. Tapi waktu itu pengalaman saya kan bagus. Karena apa? Ini juga diakomodir. Tapi lama-lama mulai banyak yang malu. Nah, malu kemudian menjadi satu nilai yang baik. Ini beberapa awal cerita. Nah, masih dengan mari kenapa Forkompimda dengan kawan-kawan dari DPRD, dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan rakyat kita. Agar kemudian tidak jauh lebih parah. Setelah Bapak Ibu. Alhamdulillah, sudah ada. Di sini juga pilkada melahirkan Bapak Ibu Panjenengan. Alhamdulillah, seperti itu.
Namun itu tidak berarti kita mesti membuka acara lomba voli. Rapopo, yang penting prokes dan disini. Pakai studi voli. Tak kira tidak ada, Mak. Kan IP menanggapi komentar dari atau sambutan dari Pak Ganjar Pranowo tentang sorotan kemiskinan di Sragen tadi, bagaimana, Pak? Jadi harapan kita sebagai pengawas kebijakan Bupati, tentu kita berharap angka kemiskinan di Kabupaten Sragen bisa turun minimal 1 digit lah. Jadi sehingga masyarakat walaupun di musim pandemi ini, di era pandemi ini, bisa merasakan kesejahteraan lebih baik. Saya yakin penurunan angka ini bisa dilakukan karena sebenarnya banyak yang sebenarnya mampu, tidak miskin, tetapi mengaku miskin. Semata-mata untuk mendapatkan bantuan. Itu saja. Jadi ya, yang perlu dilakukan adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu untuk meningkatkan perekonomian. Jadi kalau sekarang prasarana untuk pekerjaan itu sudah semakin luas, banyak perusahaan yang masuk di Kabupaten Sragen, investor-investor di Kabupaten Sragen, maka ini kesempatan bagi masyarakat untuk berusaha. Dan di sisi lain UMKM ini penting. Jadi sistem perdagangan sekarang ini kan lebih mudah dengan online ya, tidak harus punya toko sendiri, tetapi kita cukup online bisa dia barang atau kita bisa penyambung lidah dari gudang barang. Oke. Jadi harapan kita, Bupati dan Wakil Bupati Tahlia bisa mengatasi.